Iya. Wah, apaan sih mondar mandir? Iya. Mon, lo gak serem tinggal di apartemen lo ini sendiri? Serem apaan? Lo gak tahu ya, apartemen lo ini dulu tuh pernah kebakaran gede banget. Dan gue pernah baca di internet. Dan semenjak kejadian itu, sering banget ada penampakan di sini. Lo tuh kebanyakan nonton film horor, tau gak? Hoax lagi itu. Serah lo gak percaya. Sayang, kamu kemana? Kamar mandi ya. Gue temenin. Gak usah. Serius. Ini apartemen horor kok. Vanska, lo bisa gak sih langsung ngomong kayak gitu? Males gue dengernya. Hati lo, Din. Sayang, kamu kenapa sih ya? Kamu nggak apa-apa? Nggak. Nggak apa-apa. Ini. Oh ya geng, lusa jadi kan kita kanyer. Kan merayain bersihnya Andini. Jadi dong, masa nggak jadi sih? Udah dua-dua kayak gini, hello. Ya sayang, jadi nggak? Jadi geng, I miss you guys. Din, mimpi lagi ya? Belakangan ini gue mimpiin ibu-ibu sama anak kecil yang sama. Siapa ya mereka, Beb? Dan kenapa ya mereka selalu ada di mimpi lo? Udah, tidur lagi aja ya. Malam ini sepi, percuma tuh, capek-capek dandan, gak ada pengunjung. Wan, emang baru segitu aja udah capek. Gimana saya tuh yang dibungkus kayak gini, Wan? Jalan juga susah. Itu mah resiko maneh. Wan, Ding, silakan. Kalau pengunjung sudah sepi, tutup sajalah. Baik-baik, silakan. Lelah. Pasti mau kelonan. Dingin-dingin kayak gini. Ngiris ya. Sanu ngiri. Mana mukanya? Mana heta? Wan, makanya jadi juragan. Jangan jadi kuli mulu. Rekam mana, Mane? Kencing atuh, torong taruhnya. Susah atuh. Torong taruhnya. Ih, anjing. Ih. Si Wawan teh dasar gelo. Si Wawan mah gawean yang gawean batur we. Saha eta? Nggak ada orang ya, perasaan. Wan. Tong bercanda maneh, Wan. Sini Man Sukuan, bantuin saya. Sah eta masa malam-malam main di sini. Wan. Belak-belutik lagi ngapain sih tuh? Neng. Stop dulu aja. Ayah, tate. Tate budak letik atau... Astaga. Jangan-jangan. Astagawan. Aduh, Kang, aku tuh gemukan ya? Kok jadi kayak gini sih? Tuh. Tidak, Intan. Kamu masih seksi. Dan kamu akan tetap menjadi bintang panggung. Seksi. Ya, kelihatan ini nggak enak banget. Kamu akan selalu butuh bercinta denganku. Dan itu syarat. Selama kamu bercinta denganku, selama itu pula, kamu akan menjadi bintang panggung selamanya. Kenapa sih, Yang? Tuh, Papang, lu bisa diem gak sih? Lu di Anyer kenapa? Gue doain ya sampai Anyer lu berdua gak bisa pacaran. Ya, aduh. Mon, berhenti kan, Mon, dikit, Mon. Iya, aduh, Mon, aduh. Gue gak ada tahan nih. Ini kuburan, men. Udah, berhenti. Bisa. Bentar sih, Pak. Iya. Misi, bisa kali keluar dulu. Aduh. Apaan itu ya? Gerak sendiri ya? Mon, gue bilang juga apa, Mon? Salah WC gue. Aduh. Ini nih, Mas. Mon, tolongin gue, Mon. Aduh banget sih. Suka lagi. Aduh. Apa Mon? Tidak ada Mon! Mon! Tidak ada! Oh tidak ada Mon! Tolong Mon! Mon! Saha kuntilanak? Enak aja. Ngatain kuntilanak? Buset dah bro, lu gak percaya? Gue ngeliat kuntilanak bro di kuburan. Itu kuburan serem banget, bro. Udah deh, Pang. Lo bisa nggak sih kalau nggak usah ngomongin kayak gituan? Ntar kalau tiba-tiba ada muncul di sini. Amin! Lah, ini lagi nih orang nih, lucu nih. Iya, seru kali ada kunti. Punten, ce, dahar, ce. Kang, katanya Pak Bakri sudah 2 malam nggak pulang. Terakhir ada yang lihat dia di pasar malam ngibing bersama penari. Wah, itu sih bukannya hilang. Palingan juga dikawinin sama penarinya. Kalau begitu, mah aku juga mau. Kalau ngomong tuh dipikir dulu, jangan sembarangan. Iya, kalau Pak Bakri kawin lagi. Kalau enggak, bisa-bisa Pak Bakri diculik wewe. Sejak pasar malam dibuka, 3 orang menghilang. Bukan diculik wewe, Bu, tapi diculik penarinya tuh yang seksi-seksi. Tuh, bisa kali lu percaya sama gue sekarang. Ya, percaya sama gue ya? Ya udah yuk, temuin wewenya. Lu aja. Wah wewe, tapi takut. Gue lama-lama males deh, Pak, ngomong sama lo. Ngomongin kuntilanak, terus. Buset dah, Mon. Lu gak percaya banget, Mon, sama gue. Gue bilang gue ngeliat kuntilanak di kuburan. Buset dah. Percaya dong. Iya, Mon. Setan itu bisa muncul kapan aja. Gak peduli siang atau malam. Nah, lu bayangin aja nih ya. Nih bajunya putih, ya kan? Mukanya ketupan rambut nih, Mon. Buset, serem banget, Mon. Nah, tingginya... Ya itu dia, Mon. Apaan sih, Mon? Tingginya segitu, Mon. Kamu yang tadi ngintipin saya, kan? Iya, najis lo. Papang, makanya jangan parno. Orang kok dibilang kuntilanak. Ya ampun, sayang. Ini tuh Ca Uut, istrinya Mang Tisna. Kamu tuh gimana sih? Berarti lo dari tadi ngintipin Ca Uut dong, ya? Iya, enak aja lo. Makanya mata dipakai, ya. Wih, Mas Bro, asik pasar malam. Wah, Mang Tisna, sini. Mau tanya, ini pasar malam sampai kapan ya? Masih lama, baru semingguan buka. Iya. Yeah. Nah, bisa kali ngelain ulang tahun Andini di sini. Murah banget sih lo, Pang. Kayak nggak pernah lihat pasar malam aja. Emang lu pernah ke pasar malam kayak gini, Fan? Wah, pas banget dong, Nindin. Anggap aja pasar malam ini hadiah ulang tahun buat lo. Iya. Sebelum ke pasar malam itu, kita berenang dulu yuk. Panas nih. Iya, juga dingin. Gue saat lama aja nih. Lama banget ini, Mon. Ya, elah Bang Papang. Sabar bentar kali. Buset, Mon. Sabar dulu. Nah, ini dia, Mon. Sayang, kamu gak berenang? Pada berenang, ini justru penuh kehangatan. Aduh. Manis seksi pisan euy, Neng Sandra sama teman-temannya. Jadi malu. Apa itu? Ngapain Mang Tisna? Berenang? Udah lama tidak mandi di kolam renang? Iya, salah kolam kali. Aduh, kan gabus. Sekian kalinya ku coba tuh katakan apa yang selama ini ku rasakan. Sakit ya? Enggak apa-apa kok. Sayang, bener kamu nangis kita. Enggak apa-apa. Udah yang main selesai renangnya. Udah, kamu lupa dong. Pasti dong ini, Mak. Sayang. Jangan ditutupin, gimana mau ditolongin kalau ditutupin? Ya kan? Iya, gimana cewek mau tolongin kalau kamu tutupin terus? Ayo, cewek! Ayo, diam! Dibuka! Ini kayak permainan zaman dulu. Kang, mereka itu siapa ya? Sepertinya bukan warga sini. Mungkin anak-anak dari Jakarta. Dari Jakarta? Selamat malam. Selamat datang di pasar malam. Kenalkan saya Teh Intan, Andini. Teh Intan, Intan. Papang. Ramon, Intan. Ya aja ya, nggak terlalu orang Indonesia tuh. Kalau ada juga. Sayang, bisa nggak sih matanya dijaga mau burung kamu terus lagi, ha? Kenalkan, ini Juragan Wangsa, pemilik pasar malam di sini. Kang, kalian akan ikut menari sama saya. Ayo tuh, gak usah malu-malu. Ayo. gue yang ulang tahun. Kenapa lo yang jadi heboh sih? Maaf ya Mbak, pacar saya lagi ulang tahun dan pengen dirayain di sini. Dan biarkan mereka enjoy. Ya. Siapa orang yang tadi ya? Wah, itu teh Asi. Dia bingung. Semenjak suaminya kesini, nggak pulang-pulang. Oh, mungkin ya waktu itu diomongin di warung kali, Mon. Peluknya lama amat sih. Dasar orang Jakarta, bisanya cuma bikin iri aja. Kamu pengen seperti mereka orang Jakarta? Hmm? Ayo. Sini sayang. Ini kita masuk. Sayang ngapain sih kesini? Aku takut rumah hantu lagi. Ah. Ih, lucu nih. Teriak lagi, rumah hantu, takut. Lucu nih, justru kan nyari yang itu, Ayang. Tepi. Sekali. Sini kan enak, gelap. Mas, Ayang takut. Ngapain sih di sini? Nggak ada apa-apa kok. Kan? Itu pacarnya. Untungnya jalan-jalan ya. Bohongan kan? Seru. Masa ada pocong gendut. Itu hantunya, serem banget ah. Gak ada apa-apa sayang. Takut ah. Gak apa-apa. Ini juga rumah hantu. Iya, kamu lihat nih. Hantunya bohongan nih. Atit, bang. Bukan muhrimnya, saya kuntilanang. Masa lanang dicubit lanang. Cubit-cubit. Mirip kayak kamu tuh. Banci. Ban dalam. Aduh. Sia. Bawa apaan nih ya? Bawa apaan sih? Tuh kan aku takut. Kentut. Ih, jorok banget sih kamu pakai kentut segala. Iya, orang nggak sengaja. Yang, ini dia kali kentut nih. Yang. Sayang. Set, cepet banget nih hilangnya Sandra. Ayang. Beb. Ayang. umpet nih. Sandra ya? Yang? Aduh, di mana lagi nih? Jalannya buntu lagi, aku takut. Tadi nggak ada, ayang. Aku juga lihat setan. Baru lihat rumah hantu aja sudah ketakutan. Dasar budak kota, badohol. Wah, ini lagi, lu cobain aja tuh. Muka lu setan. Setan bener kan? Loh, si Ramon kemana ya, Beb? Aduh, jangan-jangan kita kepisah waktu lewat rumah hantu yang lagi rame tadi. Din, lu tunggu gue di sini ya. Gue cari yang lain dulu. Yakin kalau kamu ngeliat Asih dibunuh? Tapi tadi aku lihat Asih di sini. Beneran? Sayang, udah. Aku nggak mimpi, Ramon. Sumpah. Kalian percaya dong sama aku. Nyesel gue. Mendingan gue bantuin mak gue dah. Nggak asik nih. Udah gue liat setan. Kejadian aneh pula lagi. Pasti kagak ada yang beres nih. Udah lah sayang, ngapain sih ngomongin kayak gitu terus. Aku takut. Lucu nih, emang bener. San, bisa aja yang dibilang sama si Papang bener. Aku juga ngerasa ada yang aneh sama pasar malam itu. Maksud lo, fans? I don't know. Bisa aja pemilik pasar malam itu mengikat perjanjian sama setan. Karena gue tuh sering baca. Kalau pemilik pasar malam sering menumbalkan pengunjungnya supaya pasar malamnya rame. Lo berdua tuh sama aja ya. Gimana lo menjelaskan ini? Lo lihat nggak? Ada yang aneh kan? Ih, serem. Aku takut. Aduh, editing. Asik. Oh iya. Hey guys. Si Ramon kemana ya? Katanya sih Ramon bilang mau jalan-jalan. Keliling desa. Udah, gue cari dia dulu ya. Oke. Okay. Bye. Kemana lo berdua? BBS, bobo siang. Bisa kali. Rengsek, selalu aja gue tinggal sendirian. Kan gue emang dikontrak buat jadi satpam. Sayang, daripada mikirin yang tadi malam, mendingan kita itu. Mendingan kita apa? Itu. Ya. Sandra. Siapa yang lagi dong? Dan Papang porno ah. Sekalian, Uut mau pamit, mau pulang kampung. Jangan kangen ya Den ya. Iya, Papa. Ya. Biar Uut juga bisa lihat. Serah. Pamit ya Den ya. Ya, sial gua Uut lihat aku. Ya. Ah, saya pelan. Berhenti. Aku kayaknya manis Depang. Ya. Apes dah. Ini kita emang gak boleh ML dan ini harus kawin dulu. Aduh. Mas, makasih ya. Makasih? Makasih untuk apa? Mas kan udah nolongin saya. Itu hal yang biasa kok. Terus dong, ntar kalau kamu jatuh gimana? Makasih. Dari kemarin ada yang senyum di perut kamu deh. Sayang. Maaf, tapi Mas Ramon ini orangnya baik. Dari kemarin sudah menolong saya. Ya, tapi Mas Ramon yang baik ini udah punya pacar. Dan pacarnya nggak suka kalau dia dibunuh sama cewek lain. Ya, maaf. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Nanti ya. Milik cewek, dia tuh suka sama kamu. Cewek mana sih yang suka sama kamu? Ya, Ayo, Beb. Cermon. Kita harus pulang sekarang. Dan kamu ya, kamu jangan ganggu pacar orang lain. Rahan. Ayo musik lagi. Lanjut, lanjut. Ayo nari ya. Oke, nari. Ayo, lanjut. Apa Nin? Masih curiga sama Intan si penari itu? Aduh, kayaknya nggak mungkin deh. Cewek kampung kayak gitu biasanya lu gundin. Fans, kan lu sendiri yang bilang kalau gue tuh punya feeling yang kuat. Kata lo gue kayak punya sixth sense. Dan cuma gue yang lihat sosok perempuan pembunuh di pasar malam. Dari mana lo tahu kalau dia perempuan? Kan lo bilang kalau dia lari ke tempat gelap dan lo cuma lihat sekejap. Sayang, kamu kenapa? Hari ini tuh aku lihat lebih banyak diam. Cuman kepikiran aja sama kejadian yang di pasar malam, Beb. Kalau sekarang kamu udah gak nyaman, sekarang juga kita pulang ke Jakarta. Enggak, gak apa-apa, Mon. Mungkin aku lagi sensi aja. Halo, hey Jay. Ya ampun, mimpi apa gue lo nelfon? Mana aja lo. Jay, kabar lo kemana aja? Soalnya nelfon jam segini. Mana lo? Lagi dianya. Saya mau pegang. Fans kah? Sayang, kenapa sayang? Lapor polisi. Saya minta maaf atas kejadian yang menimpa kalian. Intan itu punya penyakit gila bawaan. Ya maklumlah, bapaknya saja gila. Bahkan sampai mati pun nggak pernah sembuh. Masa sih, Pak? Tapi kok nggak kelihatan ya? Kalau nggak percaya, tanyakan saja pada Pak Tisna. Apes banget sih kita. Kesini mau ngerayain ultahnya Andini, malah ngalamin kejadian kayak gini. Siapa yang ulang tahun? Andini, Pak. Kamu yakin hari ini ulang tahunmu? Iya. Pak, maksudnya Pak Wangsa apa ya? Coba perhatikan tanda lahir itu. Jadi perempuan dan anak kecil yang belakangan ada di mimpi itu ada hubungannya dengan... Tapi apa hubungannya dengan Pak Wangsa? Saya harus pergi. Ada banyak tugas yang menunggu saya di pasar malam. Oke, Pak. Sayang, apa, Pak? Yuk, sekarang kita temenin Fans kayak. Ya. Aku emang pernah dengar kalau aku tuh anak angkat di keluargaku, Beb. Tapi Papa sama Mama nggak pernah ngomongin apa-apa soal itu. Tapi foto ini... Ramon pasti nggak akan percaya kalau gue cerita. Perempuan dan anak kecil ini selalu muncul di mimpi-mimpi gue. Sayang, kamu kepala. Aku mau pergi dulu ya. Aku mau ketemu Pak Wangsa. Mau tanyain soal ini semua, Beb. Tapi aku antar kamu ya. Nggak apa-apa, sayang. Kamu jagain Fans aja ya. Sayang. Kamu hati-hati ya. Aku harus menuntaskan apa yang selama ini belum selesai. Sesuai dengan janjiku, dia akan menjadi tumbal. Andini, malam ini kamu harus mati. Bagaimana keadaannya? Masih kritis, Mang. Tapi kata dokter, hari ini jauh lebih baik. Moga-moga saja Neng Penska tidak apa-apa. Makasih, Mang. Neng Andini kemana? Andini pergi temuin Pak Wangsa. Apa? Iya. Pak Wangsa ngasih foto ini ke Andini. Terus dia penasaran siapa anak yang ada di foto ini sebenarnya. Gawat. Emangnya kenapa, Mang? Tidak ada waktu, Den. Nanti saya jelaskan di jalan. Loh, kita berdua gimana? Lo berdua tunggu sini. Siapa tahu nanti Venska bangun nyariin kita. Ya. Sebentar. Ayo, Den. Mang, sekarang Mang Tisna ngajak saya buru-buru untuk ketemuin Andini. Emangnya ada apa, Mang? Terus terang, tadinya Mang Tisna ragu waktu melihat tanda lahirnya Neng Andini. Mas, nah pikir mah, itu kebetulan saja kali Neng Andini punya tanda lahir begitu. Kan banyak juga orang yang punya tanda lahir begitu. Gua penasaran, Mang. Sebenarnya ada apa sih, Mang, dengan tanda lahir itu? Oleh Pak Lurah, anak yang malang itu kemudian dititipkan di sebuah panti asuhan. Tapi kemudian saya dengar dia mendapat orang tua angkat lalu pergi ke luar negeri. Terus apa dong hubungannya sama foto itu? Itu fotonya Wangsa dan keluarganya. Wangsa satu kampung sama Mang Tisna. Sudah menjadi rahasia umum di kampung saya kalau keluarganya Wangsa itu meninggal satu persatu dan dihubungkan dengan pesugihan yang dilakukan Wangsa buat kejayaan pasar malamnya. Jadi sekarang Andini kalau ketemu sama Wangsa? Sarti adalah ibu kandung. Bapak kenal ibu saya? Dia seorang perempuan yang baik. Suaminya seorang pegawai pasar malam. Keadaannya sangat miskin. Dia terbujuk untuk melakukan ritual pesugihan. Dan setiap tahun harus mendatangkan tumbal korban. Bahkan anak mereka adalah calon korbannya. Sayang. Pada saat pembunuhan, justru ibunya mati di tangan suaminya sendiri. Ibu? Terus siapa suami ibu yang jahat itu, Pak? Andini, kamu sudah besar. Apa yang ada di diri saya dan sekarang ada di diri kamu. Maksudnya? Jadi... Saya adalah Wangsa. Ayah kandungmu sendiri. No. Nggak mungkin kamu bapak saya. Kamu harus menerima semua kenyataan ini. Dan kamu datang kemari untuk memenuhi takdirmu. Pasar malam ini harus tetap berjalan. Harus maju. Kamu datang kemari untuk mengorbankan diri kamu. No! Andini, kamu pikir kamu bisa membela diri kamu? Silakan. Terus Intan? Intan hanya seorang perempuan yang lemah dan dia tidak bersalah. Intan tidak pernah menggoda Ramon. Dia menarik Ramon demi menyelamatkannya dari saya. Intan tahu semua perbuatan saya. Dia bermaksud memberitahukan kepada kalian. Kamu malah menyerangnya, sehingga membuat dia mati. Aku udah bunuh dia dan dia nggak bersalah. Berarti kamu adalah darah daging saya, bukan? Dan sekarang kamu adalah pembunuh seperti saya. No! Andini! Bang, di mana ya, Bang? Duh, kemana ya? Bang, kita ke sana, Bang. Ayo, Bang. Bagus. Bagus. Kamu sudah berada di sini. Aku tidak perlu repot-repot lagi membawa jenazahmu kemari. Dan kamu akan kujadikan tumbal seperti mereka. Kamu emang biadab, Wangsa. Bangun! Sayang. Sayang. Sayang sakit ya? Sudah sejak lama saya curiga kalau si Wangsa bikin tumbal pesugihan. Saya minta jika nanti ada keterangan lain yang dibutuhkan, saudara Ramon dan saudari Andini bersedia kami hubungi. Baik, Pak. Bu. Semoga kalian tenang ya di alam sana. Seneng gue, akhirnya besok Venska bisa balik bareng kita ke Jakarta. Iya, bisa dong. Mas Bro, bisa kali kita balik ke hotel buat packing barang sore ini. Guys, maaf, boleh minta tolong nggak sama Sandra sama Papang untuk packing barang-barang kita? Buset, enak di lu, nggak enak di gua. Emangnya kamu mau ngapain di situ? Udahlah, ya. Mon, kamu bisa anterin aku nggak pasar malam itu? Mau ngapain lagi sih, sayang? Sebelum balik Jakarta, Beb. Ya ampun, Din. Lo mau ngapain lagi sih ke sana? Emangnya lo nggak kapok ya mau dijadiin tumbal sama Pak Wangsa? Bukan gitu, guys. Aku hanya pengen lihat ruang tempat ibuku dan kakakku. Untuk terakhir kalinya. Kan selama bertahun-tahun disimpan sama Pak Wangsa. Din. Oke lah kalau gitu. Mas Bro. Bisa kali lu nganterin Andini. Nah, jangan lama-lama, setengah jam aja. Nanti gue jemput lagi. Gimana, Mas Bro? Thanks, Bro. Jangan thanks, Bro aja lo. Jangan lama-lama, ya. Sayang. Kamu yakin? Sayang, udahlah. Yang penting, sekarang kamu selamat. Dan kamu harus yakinin, kalau kakak sama ibu kamu, pasti mereka udah tenang di alam sana. Ya? Buset dah, ini orang lama banget ya. Man! Setengah jam ini. Man! Mon, jangan bercanda, Mon. Ini gue takut ini. Man! Ya kali keluar, Mon. Nggak berani gue sendiri. Mon, gue samperin. Papang. Setelah saya mati, kamu adalah penerus berikutnya.